tinggi kan sedikit-sedikit supaya ada sedikit-sedikit kemasukan gitu Mas. Artinya memberatkan Pak atau gimana Pak dengan adanya larangan ini Pak? Ya memberatkan kan. Padahal biasanya jualan rokok eceran laku ya Pak? Iya laku. Apa aja biasanya yang laku Pak merek-merek ini? Terutama sini ya, terutama rokok, jarum, garam. Itu paling laku ya Pak? Ya. Sehari bisa jual ecer sampai berapa dari semua merek Pak? Larangan. Jadi kalau bukan itu sehari itu isi 16, 12 itu habis. Terus ini peminatnya dari mana aja yang biasanya beli Pak? Peminatnya itu orang-orang lewat yang sini masuk jalan kantora kan, jadi saya nggak tahu orang mana-mana nggak tahu gitu. Tapi artinya peminatnya banyak ya Pak? Biasanya belinya berapa, satu orang berapa batang biasanya Pak? Biasanya itu eceran ya, kalau mengingat kepentingan ada dua, tiga gitu. 2-3 batang gitu ya. Enggak, kalau yang batangan aja batangan berapa? Ngecer biasanya berapa dikit, satu orang? 1-2 batang gitu. Ini yang banyak itu 4 batang gitu. Kalau harga per batang kisaran berapa, Pak? Ya sekitar sekitar 2000-an Pak. 2000-an per batangnya ya. Itu masih banyak diminati ya, Pak. Dengan adanya larangan ini akan berdampak enggak, Pak, nantinya? Ya, berdampak banyak pengangguran. Gitu lah, kalau penganggur itu bagaimana?